Selamat siang, kembali lagi di Medcom Update. Kementerian Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini menemukan adanya dugaan aliran dana desa di desa-desa fiktif. Dan beberapa desa-desa fiktif ini berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dan Wakil Ketua Komisi 5, Ahmad Riza Fatria, menyerahkan langsung masalah ini ke Kementerian Keuangan. Dia juga meminta Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri terus mengusut kasus ini hingga tuntas. Dan berikut ini kutipan langsung dari Wakil Ketua Komisi 5, Ahmad Riza Fatria. Pak, terkait dana siluman, yang dana desa siluman ini, Pak, seperti apa, Pak? Dana siluman apa, Pak? Dana desa. Iya, dana siluman itu kan kami serahkan ya kepada Kementerian Keuangan, katanya mau ngecek. Ya, Kemendagri mau ngecek. Kita tunggulah. Kita tunggu hasil pengecekan daripada kementerian-kementerian terkait. Ya. Ya, itu tadi kutipan langsung dari Wakil Ketua Komisi 5 Ahmad Riza Patria. Selain Riza, Ketua Badan Anggaran Said Abdullah juga ikut berkomentar terkait masalah adanya dana ke desa-desa fiktif ini. Dia meminta adanya temuan ini menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk terus mengawasi dengan ketat pengelolaan dana desa di periode kedua ini. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Berita selanjutnya hanya di Medcom Update.